Assalamualaikum teman-teman, jumpa kembali dengan Kreatif Tailor. Video kali ini yaitu cara membuat plaket baju pria dan wanita. Siapkan pola depan dan di garis tengahnya. Siapkan untuk plaketnya dengan lebar 17 cm dan panjang 20 cm atau bisa kurang bisa lebih panjangnya. Kemudian garis tengahnya dan buat garis dengan lebar 2,5 cm. Letakkan pola plaket pada pola baju, pasin garis tengah-tengahnya, kemudian dijahit pas garis lebar 2,5 cm. Dijahit seperti ini. Kemudian dipotong tengah-tengahnya seperti ini. Dari garis jahitan dilipat 2,5 cm dengan lebar 2,5 cm. Kemudian disetrika. Cara menyetrikanya seperti ini. Selanjutnya posisikan plaket seperti ini, dimasukin ke dalam supaya rapi. Bagian bawah disetrika sedikit, bagian dalamnya seperti ini, kemudian dijahit bagian ini. Pinggiran ini boleh dijahit dari luar maupun dijahit dari dalam. Plaket bagian bawah direnggangin supaya tidak terjahit. Bagian pinggir ini diobras keliling seperti ini. Kemudian bagian atasnya atau bagian luar dibuat lubang kancing atau dipasang kancing snap. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.